sukacita ya. Dan yang pasti tetap semangat untuk ikut ibadah online. Kalau Sri mau tanya dulu nih sebelum kita mulai ibadah. Tanya apa kalau Sri? Siapa yang sudah mandi angkat tangan? Saya sudah mandi. Siapa yang sudah sikat gigi? Saya sudah sikat gigi. Siapa yang sudah makan angkat tangan? Saya. Yang ini, kalau sudah yang ini, jawabnya yuhu. Oke. Siapa yang tetap semangat untuk ikut ibadah? Yuhu! Kita mau mulai ibadah online kita, tapi sebelumnya, kalau Sri mau ajak adik-adik di rumah juga bersama orang tua. Mari kita mau minta perkenanan Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Dan berdoa akan dipimpin oleh kakak Ivy. Ya, sikap doa semuanya adik-adik. Lipat tangan, tutup matanya, mari berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anakmu, kami bersyukur Tuhan di hari ini kami masih boleh sehat, kuat, dan diberkati. Ini semua karena Tuhan. Dan di saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Kami bermohon kiranya Tuhan mau memberkati dan menyertai ibadah kami mulai dari awal sampai berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Ya, saatnya kita mau memuji Tuhan. Kami ajak semuanya berdiri. Kita mau angkat pujian. Bagaimana cara aku mengatakannya? Medley dengan tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Gerakannya ikut Kak Ivy sama Kak Lasri ya. Ayo, mari memuji Tuhan. Tuhan, Tuhan, tolong aku mengatakan.
adik-adik bersama orang tua, tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh orang lain. Wow, bukan kakak Ivy, wow, juga kakak Lasri. Siapa ya kakak Lasri? Beliau ini, kakak ini melayani Raja Wali Ministry. Wow. Nanti adik-adik bisa searching di Google, apa sih Raja Wali Ministry? Namanya Kak Yudi. Wow. Nah kira-kira gimana sih firman Tuhan hari ini? Mau cerita tentang apa sih? Nanti kita mau sama-sama dengar. Tapi yes, sebelumnya kita mau angkat satu pujian untuk membawa kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau saya mau ajak adik-adik untuk angkat pujian, kubuka hatiku untuk dengar firman-Mu. Sebentar Tuhan Yesus, kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan urapi adik-adik sekolah minggu, dimanapun adik-adik berada, di rumah mereka masing-masing. Mari Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu boleh menjadi adik-adik yang dengar firman Tuhan. Mereka boleh mengerti apa yang hari ini akan dipelajari di sekolah minggu. Kami mau belajar tentang kesetiaan terhadap janji. Maka Tuhan berkati adik-adik sekolah minggu. Sedari kecil adik-adik boleh menjadi adik-adik yang setia terhadap janji.
terlebih setia mengiringi Yesus. Berkati orang tua yang mendampingi, juga Tuhan urapi, Roh Kudus memampukan orang tua untuk terus setia mendampingi anak-anak, membawa anak-anak dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa, hari ini kami akan dilayani oleh Kak Yudi. Tuhan urapi Kak Yudi agar firman hari ini yang disampaikan boleh dimengerti oleh adik-adik. Adik-adik boleh mengerti apa arti setia terhadap janji. Sehingga hari ini adik-adik tidak pulang dengan sia-sia, tapi adik-adik boleh mengerti bagaimana menuruti setia terhadap janji. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus memberkati hati adik-adik sekolah minggu, hati orang tua, sehingga firman hari ini boleh dipahami, terlebih boleh dilakukan dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, hari ini kalian bersama dengan Kak Yudi. Kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan. Hari ini berjudul setia pada janji. Ya, setia itu apa? Setia itu adalah orang yang tidak pernah meninggalkan apa yang pernah dikatakannya dari awal sampai akhir. Atau orang yang pernah berjanji, dia menepati dari awal sampai akhir, itu setia. Contoh, ketika kamu mengenal Tuhan Yesus, kamu berkata, aku akan ikut Tuhan sampai aku mati. Nah, ketika kamu nanti sudah tua dan sampai dipanggil Tuhan, kamu didapati masih ikut Tuhan, masih mengasihi Tuhan. Itu namanya kamu setia. Setia pada janji. Nah, hari ini Kak Yudi ada dua objek. Ini Kak Yudi katakan objek lesson. Ilustrasi. Ini adalah gambaran orang yang tidak setia. Kita lihat ya. Ketika dia berjanji, janji sama seseorang, berjanji sama Tuhan, gitu ya. Lalu ada masalah nih, gunting ini anggap aja masalah. Kalau dia sama orang, kira-kira begini ya. Dia janji, aku akan jadi temanmu, sahabat baikmu, sampai nanti. Tapi ketika ada masalah, ya, apa yang terjadi? Dia lupa sama janjinya, dia ingkari janjinya, dia gak setia sama janjinya, dan dia putus, berpisah. Ya, biasanya kalau anak-anak sama temennya berantem, oh dia bilang, lo gue N, gitu ya. Udah berakhir janjinya, putus janjinya, udah selesai sampai di sini, gak temen-temenan lagi. Ya, itu gak setia sama janji. Nah, ini orang yang setia sama janji. Kita lihat ya. Sama, ada masalah juga. Tapi dia sudah janji setia. Dia janji akan menjadi sahabat yang baik. Kalau sama Tuhan, dia janji akan ikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Nah, ketika masalah datang, orang yang setia itu seperti ini. Kalau yang tadi gak setia, ya, lo gue end, tinggalin Tuhan, nggak mau ke gereja, gitu ya. Kalau ini beda, ketika ada masalah, ketika sesuatu terjadi dalam hidupnya, apa yang terjadi? Dia akan tetap memegang janjinya, dia tetap setia, dia tidak meninggalkan janjinya, dia akan setia sampai akhir. Nah, ini namanya orang yang setia sama janjinya. Ini gambaran orang yang setia sama janjinya. Kalau dia janji sama temennya mau terus menjadi sahabatnya, sampai akhir dia tetap jadi sahabat. Kalau dia janji sama Tuhan mau setia ikut Tuhan, dia akan terus ikut Tuhan. Ya, ini gambarannya orang yang setia pada janji. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar seorang tokoh dalam Alkitab yang setia dengan janjinya. Dia adalah Daud. Ya, Daud ini adalah orang yang setia kepada janjinya. Ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul dan hendak dibunuh, dilempar tombak tapi gak kena. Lalu dia bertemu dengan anaknya Saul, namanya Yonatan. Nah, Yonatan ini adik-adik, dia bersahabat baik dengan Daud. Dia sahabat karibnya Daud. Dia berjanji kepada Daud bahwa mereka akan saling setia, mereka akan saling mengasihi sampai kapanpun, gitu ya. Dan Yonatan berkata, nanti kalau kamu jadi raja, ingat sama anak-anakku ya, jangan sampai anakku dibinasakan. Karena zaman dulu itu kalau seorang jadi raja,
raja yang sebelumnya keturunannya biasanya dibinasakan supaya tidak memberontak. Nah, ketika Daud sudah menjadi raja, dia sudah jadi raja yang hebat. Suatu malam dia teringat sama Yonatan. Lalu dia ingat janjinya, oh iya, aku sudah janji sama Yonatan, aku akan memperhatikan anak-anaknya. Lalu besoknya dia panggil pegawai-pegawainya, dia panggil, coba kalian cari, masih adakah dari keturunan Saul yang masih hidup, entah itu anaknya, entah itu cucunya, kalian cari. Akhirnya mereka menemukan bahwa pembantunya atau hambanya Saul yang setia namanya Siba masih ada. Lalu Siba dipanggil ke istana Daud dan ditanya, Siba, benarkah kamu hambanya Saul? Ya Tuhan, aku hambanya Saul. Apakah masih ada keluarga Saul yang masih hidup? Lalu Siba berkata, Tuhan, sebenarnya masih ada satu orang anaknya Yonatan yang masih hidup. Tapi dia cacat, dia pincang, dia pernah jatuh. Daud berkata, panggil dia, bawa dia ke sini. Lalu besoknya Siba membawa anaknya Yonatan yang cacat itu, dia bernama Mephiboset. Apakah kamu Mephiboset? Kata Daud. Ya Tuhan, ini aku hambamu. Oke, mulai hari ini Mephiboset akan tinggal di istana. Kamu akan makan sehidangan dengan anak-anakku. Kamu akan makan sehidangan dengan aku. Kamu akan menjadi anggota istana Raja Daud. Semua ladang, semua tanah milik keluargamu dulu, milik Raja Saul yang dulu akan dikembalikan. Nanti Siba yang akan mengurus semuanya, hasilnya akan dikasih sama kamu. Tapi kamu Mephiboset, kamu akan tinggal di sini. Itu sebagai bukti bahwa aku menepati janji kepada ayahmu. Karena aku pernah berjanji sama Yonatan ayahmu, aku akan mempedulikan anak-anaknya, mempedulikan keluarganya. Jadi hari ini kamu akan tinggal di sini. Nah, adik-adik, mulai hari itu Mephiboset tinggal bersama dengan Daud. Daud menepati janjinya kepada Yonatan. Jadi Daud ini adalah orang yang setia kepada janji. Sekalipun Yonatan sudah meninggal, Daud tetap menjaga janjinya, menepati janjinya. Nah, Daud ini bisa jadikan contoh buat kita, agar kita juga selalu menepati janji. Janji kepada siapa? Mungkin janji kepada teman, janji sama orang tua, janji sama siapa ya? Terlebih janji sama Tuhan. Kalau kita udah bilang, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau, aku mau setia kepadamu sampai akhir hidupku, kita pegang janji itu sampai Tuhan memanggil kita. Nah, Tuhan itu setia juga pada janjinya. Seperti ayat hafalan kita hari ini. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Yesaya 54 ayat 10. Nah, Tuhan saja tidak akan mengingkari janjinya. Sekalipun gunung beranjak, langit bergoncang, Tuhan tetap menggenapi janjinya. Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi kalau Tuhan setia menepati janjinya, kita juga harus belajar seperti Daud tadi menepati janjinya. Kita juga setia kepada janji kita sampai akhir hidup kita. Nah, itu dia pelajaran kita hari ini adik-adik. Kita boleh belajar bersama bahwa kita harus setia kepada janji kita, terutama janji kita kepada Tuhan. Jangan pernah mengingkari janji kita kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Ya, kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, mengajari kami agar kami setia kepada setiap janji yang kami buat, terutama janji kami kepada Tuhan. Kami mau setia kepada Tuhan, kami mau terus mengasihi Tuhan, kami mau melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami terus bisa menepati janji kami, setia kepada janji kami kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, sampai di sini adik-adik perjumpaan dengan Kak Yudi. Kita sudah belajar sama-sama tentang firman Tuhan. Kak Yudi berharap semua boleh melakukan firman Tuhan. Nah, diberkatilah orang yang setia melakukan firman Tuhan. Ya, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saatnya kita mau memberikan persembahan. Mari adik-adik
semua siapkan persembahan, dan persembahan diberikan kepada orang tua. Nanti orang tua yang kasih ke gereja. Oke, sudah siap memberi persembahan? Mari kita angkat pujian. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Betapa hatiku janji. Nah, sebelum kita tutup firman hari ini, Kalastri mau kasih pengumuman. Yang pertama, atas nama pribadi juga mewakili pengurus di Sikit, Kalastri mengucapkan terima kasih untuk setiap anak-anak yang Tuhan percayakan melayani hari ini. Terima kasih untuk Kakak Ipi. Terima kasih juga untuk Kak Aswin yang sudah bantu mengiringi musik. Tuhan Yesus yang akan memberkati, juga kepada Kak Yudi yang sudah bawa firman. Segala pujian, hormat, kuasa hanya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Dan Kalasri juga mau kasih pengumuman nih adik-adik yang kedua. Minggu depan, kembali lagi Kalasri mau ingatkan, minggu depan kita spesial Kakak Ibu. Wow, ada apa minggu depan? Karena minggu depan ada Hari Doa Alkitab. Minggu kemarin Kalasri sudah kasih tahu, Lembaga Alkitab Indonesia mengadakan kegiatan Hari Doa Alkitab. Dan minggu besok kita dalam rangka merayakan Hari Doa Alkitab, ibadahnya spesial sekali Kakak Ibu. Ada banyak bertabur bintang-bintang. Kira-kira siapa saja? Jadi jangan lewatkan, pastikan minggu depan adik-adik ikut ibadah online di sini. Yes. Kemudian adik-adik, dalam rangka Hari Doa Alkitab juga, salah satu kegiatannya adalah berdonasi Alkitab. Untuk adik-adik, anak-anak yang ada di Amfoan, di Nusa Tenggara Timur. Bagi adik-adik ataupun orang tua nih yang mau berdonasi, mau berpartisipasi untuk bantu beli Alkitab, jangan sungkan, hubungi Kak Lastri atau Kakak Ivi, atau bisa juga langsung hubungi gereja. Mereka di sana kurang Alkitab. Yes, benar banget. Nah, detailnya seperti apa? Nanti akan diinfokan di grup. Jadi sekali lagi, terima kasih untuk semua yang sudah melayani. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah setia ikut ibadah online. Terima kasih juga untuk orang tua yang selalu mendampingi. Tuhan Yesus yang akan memberkati. Amin. Kita mau tutup ibadah kita. Mari Kak Lastri ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita, kita mau satu di dalam doa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah selesai ikut ibadah online di Sikits. Tuhan, terima kasih untuk setiap pelayan Tuhan hari ini. Terima kasih untuk Kak Aswin yang sudah bermain musik, untuk Kak Ivi, untuk Kak Lastri, terlebih untuk Kak Yudi yang sudah bawa firman. Tuhan yang akan memberkati kakak-kakak kami yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Terima kasih juga untuk firman yang hari ini kami dengar. Kami belajar untuk setia terhadap janji. Maka Tuhan berkati adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak yang setia terhadap janji, menjadi anak-anak yang tidak ingkar akan janji yang sudah diucapkan. Tuhan berkati setiap orang tua. Terima kasih untuk setiap orang tua yang terus setia
mendampingi, mengajak, dan membawa anak-anak untuk terus ibadah online, Tuhan yang akan memberkati segala pergumulan orang tua, dimanapun mereka berada, mari Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Tuhan terus akan menopang kehidupan anak-anak sekolah minggu juga bersama orang tua. Berkat Tuhan mengalir deras bagi setiap orang tua anak sekolah minggu. Sehingga kami percaya semua yang dibutuhkan oleh anak-anak, Tuhan yang akan sediakan, Tuhan yang akan cukupkan. Tidak akan pernah kami dibiarkan berkekurangan. Terima kasih Bapak, kami sudah selesai ikut ibadah online. Tuhan berkati, kami juga teringat bagi bangsa kami Tuhan, di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Mari Tuhan berbelas kasih bagi bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa kami kembali seperti sedia kala. Kami bebas dari COVID-19. Setiap anak-anak Tuhan yang sakit COVID, Tuhan yang sembuhkan. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak sekolah minggu, dimanapun mereka beribadah, mari Tuhan terus tolong anak-anak. Untuk anak-anak boleh terus setia berdoa, mendoakan bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Kami juga berterima kasih Bapa untuk persembahan yang sudah kami bawa. Tuhan berkati persembahan ini, berkenan bagi pekerjaan Tuhan, bisa dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan di GKR Diaspora Kopilas. Berkati tangan-tangan yang mengelola, Tuhan yang hikmat, Tuhan yang beri hikmat bagi tangan-tangan yang mengelola. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tutup ibadah online kami dengan doa yang sudah diajarkan oleh Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.